Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syudikil aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Pada masa ketika dunia masih sangat muda, dan manusia menjalani kehidupan di berbagai penjuru bumi, hiduplah seorang utusan Allah yang agung, yakni Nabi Nuh. Tugas suci yang diberikan kepadanya adalah untuk membawa kesadaran kepada umat manusia yang telah terjebak dalam kegelapan. Nabi Nuh dihadapkan pada generasi yang keras hati dan tenggelam dalam kesesatan. Raja Duramsil, seorang tiran yang berasal dari garis keturunan yang penuh dengan kekejaman dan penentangan terhadap kebenaran, menguasai benua dengan keadilan yang hilang dan kesesatan yang merajalela. Dengan penuh keberanian, Nabi Nuh berdiri sebagai pembawa pesan kebenaran, mengajak umat manusia untuk kembali kepada jalan Allah, menyembahnya, dan meninggalkan perbuatan jahat yang telah meracuni kehidupan mereka. Namun, seruannya seringkali ditolak dengan keras, dipenuhi dengan kebencian, bahkan terkadang disambut dengan kekerasan fisik yang sangat kejam. Di tengah situasi yang penuh dengan keputusasaan dan tantangan ini, Nabi Nuh tetap teguh dan yakin, karena ia selalu dipandu oleh firman dan wahyu ilahi yang membimbingnya melalui gelombang ketidakadilan yang mengancam untuk merenggut cahaya iman. Di seluruh penjuru benua, jejak-jejak kekufuran meluas. Namun di tengah gelapnya kesesatan, seorang nabi berdiri tegar, membawa pesan suci dari surga. Nabi Nuh, dengan pandangan penuh kasih dan hati yang penuh keberanian, melangkah melintasi padang pasir kehidupan, mencari cahaya di tengah gelap yang menyelimuti dunia. Setiap langkahnya diiringi doa dan harapan, mencari hati yang terbuka untuk menerima cahaya kebenaran. Suatu hari di pasar yang ramai, Nabi Nuh berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara lembut namun tegas dia berkata, "Hai kaumku, perhatikanlah langit yang luas dan bumi yang menjadi tempat kita tinggal. Semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mengapa kalian memalingkan diri dari kebenaran dan menyembah berhala yang tak berdaya?" Seorang pemuda, wajahnya memerah oleh kemarahan berdiri, "Hai Nuh, mengapa kau mengganggu hidup kami dengan kata-katamu? Kau hanya membuat kami bingung dan kehilangan arah." Nabi Nuh melihat pemuda itu dengan kasih sayang, "Anakku, aku datang membawa petunjuk, agar kalian dapat hidup dalam kebahagiaan sejati dan keberkahan." Raja Duramsil yang juga hadir di pasar, dengan sinis berkata, "Nuh, berhentilah berbohong. Kau pasti hanya ingin menciptakan kekacauan dan menguasai kita semua." Dengan sabar Nabi Nuh menjawab, "Tidak Duramsil. Aku tidak menginginkan apa-apa dari kalian, selain agar kalian kembali kepada jalan Allah, yang akan membawa kalian kebahagiaan di dunia dan akhirat." Raja Duramsil menertawakan Nabi Nuh, "Kami tidak membutuhkan Tuhan Mono. Kami sudah memiliki dewa-dewa kami yang memberkahi kami setiap hari. Jika hari ini bukan hari raya, aku akan membunuhmu dengan cara yang keji." Kemudian seorang wanita tua mendekat, keriput di wajahnya menandakan pengalaman yang panjang. Dengan suara gemetar ia berkata, "Nuh, aku telah mendengar seruanmu, dan sejujurnya, aku merasa ada kebenaran dalamnya. Tapi aku takut kehilangan tempatku di masyarakat dan keluargaku." Nabi Nuh menggenggam tangan wanita tua itu, "Wahai ibu, kebenaran terkadang meminta pengorbanan. Tetapi ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan bertawakal." Dengan berbagai cara, dialog dan perdebatan terus berlanjut. Nabi Nuh tak pernah lelah berdakwah, meskipun dihadapkan pada penolakan, ejekan, dan bahkan kekerasan fisik. Setiap hari merupakan perjuangan, pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara kebenaran dan kesesatan. Namun, Nabi Nuh tetap kokoh, dengan hati penuh harapan dan keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. 400 tahun berlalu, mengikis kesabaran dan merobek harapan. Namun, mata Nabi Nuh tetap terpaku pada cahaya dari surga, mencari petunjuk dan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih. Kaumnya yang penuh keangkuhan dan kesombongan, tetap mempertahankan hati mereka yang keras, melemparkan batu dan kata-kata kasar kepada sang Nabi dan para pengikutnya. Suatu hari yang terik dan panas, Nabi Nuh berdiri di sebuah bukit dan memanggil, "Hai kaumku, hentikan perlawanan terhadap kehendak Tuhan, dan hentikan perbuatan buruk yang merusak bumi ini. Allah masih membuka pintu taubat, kembalilah kepadanya." Seorang pemimpin dari kaum pemberontak, Tagradus, anak dari Raja Tubain yang baru, muncul dari kerumunan dengan amarah yang menyala. "Nuh, kau hanya mengulangi kata-kata hampa. Lihatlah sekelilingmu, mana bukti dari ancaman dan azab yang kau bicarakan?" Nabi Nuh dengan bijaksana memandang Tagradus, "Wahai Tagradus, azab tidak selalu datang dalam bentuk yang dapat dilihat.
Tidak melihat tanda-tanda, bukan berarti tanda-tanda itu tidak ada. Ketegangan pun merayap melalui kerumunan. Orang-orang berkumpul, membawa batu dan tongkat, siap untuk melempari Nabi Nuh. Dengan keberanian yang datang dari iman, Nabi Nuh menghadapi mereka. Lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan, tetapi ingatlah, kehendak Allah tidak bisa dihindari. Batu-batu mulai menghujani tubuh Nabi Nuh. Namun dalam rasa sakit, Nabi Nuh menatap langit dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kesabaran dan kekuatan menghadapi ujian-Mu." Tiba-tiba, langit menjadi gelap, awan berkumpul membawa angin dingin yang mengejutkan. Rakyat merasa ketakutan, menatap langit dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Nabi Nuh berdiri dengan tubuh terluka dan berdarah, mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, berikanlah petunjuk kepada mereka. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tetap dalam kesesatan, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan tidak akan melahirkan, kecuali keturunan yang fasik dan sangat kafir." Wahyu pun turun, "Wahai Nuh, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keturunan yang akan beriman yang akan menyambut dakwahmu." Seiring berjalannya waktu, azab yang tidak terlihat mulai menyebar. Wanita-wanita menjadi mandul, kehamilan berujung pada keguguran, dan bumi menjadi tandus, tak mampu menghasilkan hasil pertanian yang subur. Kehidupan menjadi semakin sulit, dan orang-orang mulai merasa putus asa. "Wahai Nuh, apa yang harus kami lakukan?" tanya seorang wanita muda dengan mata berkaca-kaca. "Kami ingin memiliki anak, tetapi Allah telah membuat kami mandul. Apakah ini semua karena kami menolakmu?" Nabi Nuh dengan penuh empati menjawab, "Wahai anakku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit untukmu, memberimu harta dan keturunan, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai." Dalam keputusasaan, beberapa orang mulai kembali kepada Allah, merendahkan diri dalam doa dan memohon ampunan. Namun, masih banyak yang keras kepala dan tetap menolak untuk beriman, terus hidup dalam kesesatan dan penolakan terhadap kebenaran. Meskipun dihadapkan pada pertentangan dan cemoohan, Nabi Nuh tetap tekun menjalankan misinya untuk menyelamatkan umat manusia dari azab yang semakin dekat. Allah memberikan petunjuk berupa perintah kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang beriman, beserta pasangan dari setiap jenis hewan. "Wahai Nuh, bangunlah bahtera ini di depan mata mereka. Jangan bicara lagi mengenai orang-orang yang zalim, mereka akan tenggelam," begitulah pesan yang Allah berikan. Nabi Nuh memulai pembangunan bahtera dengan bantuan para pengikut yang setia. Setiap paku yang dipasang, setiap kayu yang diletakkan, semuanya dilakukan dengan doa dan keimanan kepada Allah. Orang-orang melihat hal ini dan mencemooh, menertawakan upaya gigih Nabi Nuh. "Hei Nuh," Tagradus mengejek, "apakah kau yakin bahtera ini cukup besar untuk menampung kesombonganmu dan Tuhan yang kau sembah?" Nabi Nuh tetap tenang, menjawab dengan lembut, "Bahtera ini dibangun atas kehendak Allah, dan hanya mereka yang Allah pilih yang akan diselamatkan." Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda azab semakin nyata. Tanah menjadi pecah, mata air mengering, dan bau kematian mengisi udara. Namun, bahtera itu terus tumbuh, menjadi simbol harapan bagi mereka yang beriman. Suatu hari, awan hitam tebal menggulung di langit. Angin bertiup kencang, dan gemuruh menggema. Hujan turun pertama-tama dengan lembut, lalu semakin deras, dan sungai-sungai baru terbentuk karena air terus bertambah. Orang-orang panik, berusaha mencari tempat tinggi untuk berlindung. "Inilah hujan kebenaran yang dijanjikan Nuh," teriak seorang wanita dengan ketakutan. Bahtera yang kuat berdiri tegak, pintunya terbuka lebar untuk orang-orang yang beriman. "Cepat, masuklah ke dalam bahtera ini, tempat yang Allah telah siapkan untuk mereka yang beriman," seru Nabi Nuh. Pengikut Nabi Nuh, orang-orang yang percaya dan tunduk kepada kehendak Allah, masuk ke dalam bahtera dengan pasangan dari setiap jenis hewan. Mereka membawa apa yang bisa mereka bawa, meninggalkan dunia yang tenggelam dalam kehancuran dan kemusnahan. Orang-orang berteriak memohon pertolongan saat air terus naik. "Nuh, selamatkan kami, kami percaya pada pesan-Mu." Namun, pintu bahtera telah tertutup, dan hanya kehendak Allah yang bisa menentukan siapa yang akan diselamatkan. Bahtera itu mengapung di atas air yang meluap, menjauh dari kerusakan dan kesedihan, menuju dunia yang baru penuh harapan dan kehidupan yang segar. Dalam bahtera itu, Nabi Nuh dan pengikutnya berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mereka menangis karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai, tetapi juga merasa lega karena diselamatkan dari azab yang mengerikan.
Ya Allah, berilah kami berkat dalam kehidupan yang baru ini, bimbinglah kami untuk membangun dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan iman kepadamu, doa Nabi Nuh dengan mata berkaca-kaca, dan hati yang penuh syukur. Di tengah samudera yang bergelora, bahtera Nabi Nuh berlayar membawa sisa-sisa kehidupan yang terselamatkan dari kehancuran. Air yang meluap tak hanya merusak bangunan dan merenggut nyawa, tapi juga membersihkan kezaliman, kekufuran, dan segala dosa yang telah meracuni dunia. Mereka siap menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan, dipandu oleh hikmah dari kisah-kisah yang telah mereka alami. Seruan-seruan Nabi Nuh selalu berkumandang dalam hati mereka, yakni tentang pengorbanan, iman, dan keteguhan dalam menjalani perintah Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.